melakukan olah TKP. Tadi pagi itu pagi tahu sekitar jam berapa, saya juga masih di rumah sih. Tahu udah gede. Terus ibu pas gede langsung kemari? Iya, kemari. Saya kan pas di SMA. Saya kan belakang rumah itu, takutnya kan nyamper. Sempat panik nggak, Bu? Ya panik lah, kita ngurusin surat-surat orang dekat itu, apa gede dia, orang lemes gitu kan. Nah terus yang ibu lihat sempat ada yang lompat? Ada. Berapa orang? Dua apa? Dua. Itu luka berarti? Luka. Ada yang di situ, yang lompatnya di situ. Oh. Kalau situ mau tahu sama yang lompat. Di mana orangnya? Orang di situ, dekat tukang bubur. Ke tukang bubur. Tapi iya. Dia enggak kenapa-napa? Iya, rambutnya kebakar. Nah, terus pas itu ibu selesai pemadaman nih ada korban? Ada, saya enggak lihat. Oh, ngeliat. Berapa mayat yang ada dibawa? 6 ya, 6. 6-an ya. Itu dibawa ke rumah sakit mana? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Ya mungkin kalau begitu kan terjadi. Tapi itu udah kondisi hangus semua ya? Hangus. Udah enggak berbentuk. Ini kenapa dia kejebak di dalam, Bu? Apa karena dikunci atau? Di lantai 2 sih, kebakaran lantai 2. Oh, kebakaran lantai 2. Jadi pada nggak tahu ya karena kebakaran. Sempat sama yang punya rumah dibangunin tapi sampai gede kali. Api dari lantai 2.